Pada ajang GIAS 2016 lalu, PT Kia Motor Indonesia mengeluarkan jagoan barunya, yaitu Kia Grand Sedona. Kali ini RajaMobil.com akan mengajak kalian semua untuk melihat lebih dekat tampilan eksterior, interior, serta fitur dan mesin yang digunakan pada mobil ini. Ingin tahu seperti apa tampilan mobil ini? Ikuti saya terus. Untuk mobil sekelas Grand Sedona ini, tentunya pada bagian kaca spion telah dilengkapi lampu sein sebagai tingkat safety dari mobil ini. Kita geser ke bagian depan. Pada bagian depan terdapat projector headlamp yang didesain cukup ramping dan cukup panjang, dan juga sudah tersedia daytime running light di dalamnya. Selain itu, di bawah, persis di bawah dari projector headlamp, terdapat sebuah fog lamp. Lalu pada bagian depannya terdapat penyematan grill yang cukup besar pada bagian depan, ditambah aksen chrome yang memberikan kesan agresif pada mobil ini. Ya, selanjutnya kita lihat kapasitas mesin yang dimiliki oleh mobil ini. Ya, Kia Grand Sedona memiliki mesin bertipe MPI berkapasitas 3342 cc. Dengan kapasitas mesin tersebut, mobil ini dapat menimbulkan maksimal power hingga 270 PS per 6400 RPM dan maksimal torsi 32.4 kgm per 5200 RPM. Kita geser ke bagian sampingnya. Pada bagian sampingnya, mobil ini memiliki ukuran yang cukup panjang, yang memiliki dimensi sekitar 5115 mm. Cukup panjang bagi sebuah mobil ya. Pada pintu penumpang, handle berwarna hitam, sama seperti handle di pintu lainnya. Bisa dibuka secara normal. Sedangkan pada pintu bagian belakang didesain dengan teknologi sliding door. Bisa kita lihat, hanya ditekan seperti ini, dia bisa terbuka secara otomatis. Terdapat sensor di dalamnya, yang jika mana ada barang yang belum masuk ke dalam kabin, pintu mobil tidak akan tertutup secara penuh. Itu merupakan nilai tambah pada safety di bagian sliding door ini. Ya, untuk bagian kaki-kakinya, Grand Sedona ini menggunakan pelek berukuran 18 inch dengan teknologi pengereman sudah disc brake, depan dan belakangnya sama-sama disc brake. Kita pindah ke belakang. Pada bagian belakangnya bisa kita lihat bagaimana desain dan tampilannya begitu agresif dan terlihat begitu besar ya. Bisa kita lihat di sini sebuah lampu belakang yang cukup minimalis namun terlihat mengesankan, begitu elegan. Lalu pada bagian atasnya terdapat rear spoiler dengan stop lamp di tengahnya yang berukuran cukup panjang. Lalu pada bagian bawahnya terdapat juga reflektor di sebelah kiri dan kanan ujungnya. Ada yang menarik pada bagian belakang dari mobil Grand Sedona ini. Jika kita membawa barang yang begitu banyak dan ingin memasukkan ke dalam bagasi, tentunya kita tidak bisa menggunakan tangan kita untuk membuka pintu tersebut karena kita sedang memegang sebuah barang yang begitu banyak. Namun dengan fitur yang bernama Smart Key Tailgate, pintu belakang dari Grand Sedona ini akan terbuka secara otomatis tanpa menggunakan tangan kita untuk membuka mobil ini. Namun sekarang saya tidak bisa mencontohkannya karena saya tidak memegang kuncinya. Kita buka saja secara manual dan melihat
kapasitas dari bagasi ini seperti apa. Ya, bisa kita lihat sekarang bagaimana tampilan dari bagasi Grand Sedona. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat bagasi ini? Cukup besar, bisa membuat hingga 3 galon dengan 1 hingga 2 koper besar. Jika muatan kurang besar, kita bisa merebahkan kursi baris ketiga untuk membuat bagasi semakin luas. Satu lagi, ada yang menarik dari bagasi Grand Sedona yang mungkin tidak dimiliki oleh mobil manapun. Bisa kita lihat. Grand Sedona memiliki sebuah kursi tambahan yang bisa dimuat oleh 3 orang di belakangnya. Jadi biasanya kalau di bagasi, di bawahnya untuk penyimpanan tools dan ban serep. Namun di Kia Sedona ini, dia menyimpan kursi tambahan pada bagian bagasinya. Cukup pintar. Banyak kejutan yang dihadirkan pada mobil Grand Sedona ini. Selain tambahan kursi belakang, selain bagasi yang luas, dan ternyata di dalam bagasi ini Kia juga menyematkan sebuah colokan listrik di dalamnya dengan kapasitas 20 volt 180 watt. Cukup menarik. Ya, itu tadi bagian eksterior dari mobil Grand Sedona ini. Bagaimana tampilan kabin dari Grand Sedona ini dan fitur apa saja yang disematkan di dalam mobil ini? Penasaran? Ikuti saya. Hey, hey, hey.